Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita absensi dulu. Hari ini dia datang ke kampus. Saya masih di ruang dosen sih. Jadi kalau nggak ada, nggak apa-apa, saya aja jadi sini aja. Silakan diisi dulu. Kita akan belajar pagi hari ini belajar tentang OOPR, object oriented ya. Jadi yang sebelumnya ada terstruktur, sekarang kita yang pakai OOP-nya, OOP, object oriented. Tapi kalau saya dulu biasanya OOP sih nama mata kuliahnya. Jadi kalau dulu itu RPL itu lebih ke apa ya? Kayak sebelum check up ke praktek sih. Mungkin nanti ke RPL 2 kali ya, kalau ada. RPL, ada ya di RPL 1, RPL 2 kalau nggak salah. Terus lalu adanya OOP. Karena OOP waktu itu lebih ke belajar Java. Dan memang saat ini Java adalah bisa dibilang aplikasi object oriented yang paling banyak dipakai dan paling konsisten. Oke, kalau Monik kemarin tadi izin sakit. Nah, bukan saya. Lalu pertemuan ke-6. Ini nggak banyak, artinya sedikit. Karena ada 7 halaman. 7 halaman kalau bentuk dari PDF ya. Biasanya kalau PowerPoint kan kurang lebih 14 sampai 20. Kenapa saya lebih suka pakai ini? Nggak kerja dua kali sih sebenarnya. Nggak kerja dua kali, bikin materi dulu, materi itu selesai baru transformasi ke apa namanya ke PowerPoint ya. Jadi kalau saya kepikiran buat masukin materinya ke web gitu. Tadinya cuman belum jalan-jalan, bloknya udah dibuat cuman nggak jalan-jalan. Mungkin nanti, jadi kalau ini udah langsung ke situ. Jadi model-model kalau kata Prof. Pono bilang banyak para dosen, kalian kalau buat materi buat aja, dia bilang gitu ya, ke PowerPoint, buat ke apa namanya, langsung ke buat webnya. Kalau Prof. Pono kan dia punya ini ya, punya LSM sendiri, dia punya web sendiri yang mana dia dapat web, apa ya, dapat bisa dibilang gratis lah. Mungkin ada kerja sama siapa gitu, dia ngasih hosting itu gratis seumur hidup gitu ini. Memang kalau dibilang hosting murah nggak sih, mahal. Hosting kalau buat satu web sih sejauh ini sih murah ya. Kalau kalian ke mana sih? Kalau kalian lihat gitu ya, hosting web atau sama WordPress-nya sekalian gitu ya. Itu kurang kurang lebih murah ininya, nggak mahal.
bisa dibilang 20-30 ribu sebulan. Jadi setahun itu 300 sampai ya 300, 360 lah. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Juli. Sebelum kosong. Jadi kosong ya. RPL atau pengelolaan kemenangan. Oke, untuk pertama kali kita akan belajar tentang OOP. Sebentar ya, saya telepon dulu. Ya, telepon dari Stanley sih. Oke, kita mulai. Jadi kita apa gini kan tentunya OOP. Jadi apa itu OOP ya? Secara harfiah gitu ya. OOP adalah sebuah strategi pembangunan perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berisi data dan operasi yang diperlukan yang diberlakukan terhadapnya. Jadi OOP orientasi objek juga bahkan cara bagaimana sistem perangkat lunak dibangun dengan menggunakan objek secara sistematis dan juga didasarkan pada prinsip-prinsip pengolahan kompleksitasnya. Jadi kalau membuat kalau bedanya kalau kayak kemarin kita belajar struktural kan lebih hierarki. Nah kalau ini lebih kebanyakan fungsi dalam si fungsi atau modul pada si perangkat lunak. Dan apa namanya OOP itu orientasi objek itu berlaku pada apa gitu ya pada waktu perangkat pada rangkaian apa pada perangkat lunak yaitu pada rangkaian pada analisisnya perancangannya pemrogramannya dan pengujiannya jadi dari analisa kebutuhannya baru dirancang lalu ke pemrograman lalu pengujiannya. Nah, kenapa si OO ini atau orientasi objek ini banyak dipilih gitu ya? Karena metodologi lama banyak menimbulkan masalah seperti yang kesulitan pada saat mentransformasikan hasil dari satu tahap ke tahap berikutnya. Jadi, misalkan tahap pendekatan struktur jenis aplikasi ini kembangkan saat ini berbeda dengan masalah aplikasi saat ini sangat beragam dengan platform berbeda-beda sehingga menimbulkan tentukan kebutuhan metode pengamannya berkomunikasi semua aplikasi ya seperti itu ya jadi
Kenapa ini? Karena ya saat ini kebanyakan aplikasi ya sesuai dengan fungsinya atau modulnya. Kalau kalian tahu aplikasi SAP, nah, SAP itu dijual itu per modul dan itu harganya MM-an. Biasanya dipakai sama industri atau manufaktur ya. Di manufaktur biasanya mereka pakai itu ya. Kalau nggak salah 4 modul aja itu bisa 2M, kalau nggak salah itu tahun 2013-an atau kalau sekarang. Nah, keuntungannya apa? Untuk metode orientasi objek gitu. Meningkatkan produktivitas, ya, kecepatan pengembangan, kemudian pemeliharaan, adanya konsistensi, meningkatkan kualitas perangkat lunak. Nah, kenapa disebut meningkatkan produktivitas? Karena kelas dan objek ditemukan dalam suatu masalah dapat dipakai ulang untuk masalahnya yang melibatkan objek tersebut atau reusable. Kecepatan pengembangannya, karena sistem yang dibangun dengan baik dan benar pada saat analisis perancangan akan menyebabkan berkurangnya kesalahan pada pengkodean. Kemudian pemeliharaannya, karena menggunakan model objek, pola-pola cenderung tetap dan stabil dapat dipisahkan dengan pola-pola yang mungkin sering berubah-ubah. Konsistensi, nah, karena ada sifat pewarisan dan menggunakan nota yang sama pada saat analisis, perancangan maupun pengkodean. Yang meningkatkan kualitas perangkat lunak, karena pendekatan pengembangan lebih dekat dengan nyata dan adanya konsistensi pada saat pengembangan. Dan memang saat ini pun kebanyakan secara nggak langsung ketika pengembangan suatu produk, ya lebih banyak pakainya orientasi objek. Udah sangat jarang pakai pakai namanya terstruktur ya, atau bisa dibilang pakai DFG. Nah, berikutnya beberapa contoh pemrograman yang mendukung orientasi objek. Putus. Coba saya potong. Ini wifi kantor lagi agak end. Session share. Lalu nah, masuknya bahasa C++, ini ada pengalaman dari bahasa C. Jadi bahasa C itu adalah, maksudnya semua yang ada di bahasa C ada juga di bahasa C++, karena dia pengembangan dari bahasa C. DPHP, nah, PHP ini pertama dibuat sekali oleh Rasmus Lerdorf, yang membuat halaman PHP pertama tahun 1994. Lalu di Java, nah, Java ini dari Sun Microsystem. Jadi Java menurut definisi dari Sun itu sendiri adalah sekumpulan teknologi untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer standalone ataupun pada lingkungan jaringan. Nah, Java berdiri di atas sebuah mesin interpreter, jadi ada JVM-nya, Java Virtual Machine. Nah, setelah itu baru dia bisa di-compile dan dijalankan. Makanya dia biasanya sifatnya agak portable ya. Selama dia ada JVM-nya pasti bisa, dan biasanya JVM itu udah ada di Windows, bisa di Windows sudah ada kalau nggak salah. Walaupun ya kadang kita pakai ini lagi tambahan yang lain, misalnya pakai aplikasi Java-nya itu sendiri.
maksudnya pakai distributor yang lain gitu, kayak Esquid, kayak buat Android, maksudnya Java juga. Nah, konsepnya, jadi si object oriented itu ada beberapa konsep yang perlu kalian sedikit pahami, yaitu ada kelas, ada objek. Nah, kita bahas satu aja. Kelas. Nah, kelas adalah kumpulan objek-objek dari karakteristik yang sama dan juga merupakan definisi statik atau himpunan objek yang sama yang lahir atau diciptakan dari kelas tersebut. Jadi ibaratnya adalah objek itu apa ya? Kalau misalkan di IRD itu kayak entitas lah. Begitu. Dan si kelas ini punya atribut gitu ya. Mempunyai kelakuan atau operasi atau metode dan mempunyai hubungan relationship. Jadi bisa dibilang dia tuh entitasnya gitu. Jadi kalau kalian apa namanya kelasnya apa nih misalkan dibuat kelasnya kayak kemarin kita ya masalah perpustakaan, otomatis ada namanya anggota, petugas, buku gitu ya. Lalu ada namanya kelas buat peminjaman juga sama seperti itu. Jadi dia ya kan orientasi objek, sesuai objek-objeknya, objeknya termasuk ada petugas, kelas, buku, peminjaman, terus anggota, itu. Yang mana setiap kelas ini juga, nah, sudah kelas, dia juga punya namanya sifat atributnya, yaitu atribut ada nanti jelasnya juga di bawah. Kelakuannya berarti operasi itu seperti apa, nanti juga kita bahas juga di bawah. Hubungannya, nah, dia juga punya hubungan itu. Jadi, kelas ini dapat diturunkan ke kelas yang lainnya di mana atribut dan kelas semua dapat diturunkan ke kelas-kelas baru. Nah, kelas ini bisa terkoneksi satu dengan yang lainnya. Secara teknis, kelas adalah sebuah struktur tentu dalam perangkat lunak. Secara strukturnya. Nah, kelas secara fisik adalah berdasarkan satu file yang berisi kode program. Seperti itu. Jadi, ya, secara teknis ada struktur dalam perangkat lunak, tapi secara fisiknya ya sebenarnya tetap sama. Ini ya berpas atau file pada program ya misalkan definisi kelas apa misalnya kelas tugas definisi ID integer terus misalkan nama string terus alamat string telepon string seperti itu ya bentuknya seperti ini jadi ada kelas pustaka anggota kelas peminjaman ini adalah kelas bukunya anggotanya nih peminjaman yang mana dia menggunakan yang sebelumnya kita bahas adalah menggunakan ID kelas dan ID anggota di kelas peminjaman untuk mengambil informasi dari si kelas dan anggota seperti itu. Nah, objek. Nah, setelah habis dari apa namanya kelas yang bisa dibilang apa ya entitasnya. Lebih mudah mengenal sebuah entitasnya. Ada namanya objek gitu ya. Objeknya apa? Adalah abstraksi sesuatu yang mewakili dunia nyata seperti benda apa nih? Manusia, manusia, satuan, organisasi, tempat kejadian, struktur, status atau hal yang bersifat abstrak. Nah, objek itu sendiri adalah merupakan satu entitas yang mampu menyimpan informasi status dan mempunyai operasi kelakuan yang dapat dikatakan dan dapat berpengaruh pada pada status objek. Jadi bisa dibilang objek ini adalah apa ya? Progres ya. Ketika apa namanya? Ketika sebuah kelas jadi kelas itu ketika dia apa namanya? Di runtime maka dia akan menjadi objek gitu. Nah, makanya di sini objek mempunyai siklus yaitu diciptakan, dimanipulasi, dihancurkan. Jadi setelah ini sebuah objek adalah sebuah kelas saat program dieksekusi, maka akan dibuat sebuah objek gitu. Objek itu kita adalah elemen-elemen pada saat runtime yang akan diciptakan, dimanipulasi, dan dihancurkan saat eksekusi. Sehingga sebuah objek hanya ada saat program dieksekusi. Jadi setelah kelasnya berjalan, lalu dia ada namanya objek gitu kan. Nah, si objek ini adalah apa namanya siklus bisa dibilang siklus hidup lah gitu ya. Atau dikarenakan dia muncul ketika dijalankan.
seperti itu. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, ini apa namanya kelasnya, ini compliernya. Nah, ketika dia berjalan seperti ini, runtime dieksekusi, ya, dia menjadi sebuah objek. Ada objek elemen, objek list, objek program utama. Seperti itu. Lalu metode. Nah, operasi atau metode pada sebuah kelas hampir sama dengan fungsi atau prosedur pada metodologi struktural. Sebuah kelas boleh memiliki lebih dari satu metode atau operasi. Metode atau operasi berfungsi untuk manipulasi objek sendiri. Ini merupakan fungsi atau transformasi yang dilakukan terhadap objek atau dilakukan oleh objek. Jadi, ya namanya metode sebenarnya lebih ke apa ya? Perlakuan atau misal bisa dibilang bagaimana sebuah kelas itu apa namanya ya lebih mudahnya bahasanya bagaimana sebuah kelas itu bisa di-execute lah gitu ya. Nah, makanya ada namanya metode gitu kan, di sini macam-macam gitu kan. Metode atau operasi berasal dari event. Nah, makanya ya event, aktivitas ataupun aksi kejadian. Nah, ini contohnya adalah seperti read, write, move, copy. Jadi metode, dan dia mempunyai itu juga, biasanya mempunyai hubungan juga gitu. Di iya, execute-nya read, write, move, copy. Nah, kelas sebaiknya memiliki metode get dan set untuk setiap atribut agar konsep enkapsulasi tetap terjaga. Metode get digunakan untuk memberikan akses ke kelas lain ke masuk atribut, dan metode set digunakan untuk mengisi atribut agar kelas tidak masuk atribut secara langsung. Nah, ini apa namanya operation ya, bisa dibilang kita operate ya, namanya operate pada sebuah ini read, write, move, copy gitu kan. Bisa seperti ada yang namanya delete biasanya. Nah, setelah itu di OP juga ada atribut. Nah, atribut sendiri adalah variabel pada sebuah kelas ya. Jadi kalau misalkan si kelas ada lebih mudah memahami sebagai entitasnya, entity-nya gitu ya. Jadi ada apa namanya kelas petugas, otomatis ada namanya ID petugas, nomor petugasnya, namanya, alamatnya, nomor telepon. Kalau misalkan untuk yang pustaka, otomatis nama judul pustaka, ID pustaka, judul pustaka, tahun penerbit, lagi tahun penerbit, pengarang. Itu. Terus kalau anggota, nama, alamat, biasanya nama telepon. Lalu kalau peminjaman, tanggal peminjaman, tanggal kembali digabungkan dengan namanya ID pustaka dan ID anggota. Itu namanya atribut ya. Lalu masuknya ke abstraksi atau abstraction. Prinsip untuk menghasilkan dunia nyata yang kompleks menjadi satu model sederhana dengan memberikan aspek lain yang tidak sesuai dengan permasalahan. Maksudnya lebih kayak apa ya? Iya, kalau kalian, jadi ini mirip-mirip seperti kalau kalian buat jurnal, abstraksi itu pasti latar belakang lah gitu. Jadi dia suatu pokok yang fokus pada sebuah permasalahan dan memberikan semuanya gitu. Jadi fokus permasalahan lah, bisa dibilang seperti itu, abstraksi. Jadi ketika ada sebuah kayak kemarin punya Ahmad ya, punya Ahmad adalah abstraksinya apa nih? Oh, jadi bagaimana caranya menjaga suhu ketika budidaya udang paname ya. Udang paname itu ada dua cara, yaitu menggunakan kipas atau mengalirkan suhu yang kalau kipas untuk didinginkannya, kalau mengalirkan dari toran untuk menghangatkannya gitu. Jadi apa namanya permasalahan di situ, jadi ada budidaya dari udang paname, gimana caranya untuk menjaga suhu tetap stabil. So, permasalahannya, solusinya apa? Menggunakan kipas, fan, atau dengan mengalirkan air dari tornya. Enkapsulasi atau pemukusan. Ada pemukusan atribut dan data layanan operasi yang dipunyai objek untuk menyebutkan implementasi objek sehingga objeknya tidak mengetahui cara kerjanya. Jadi lebih ya kapsul ya, ya dibungkus gitu loh. Jadi lebih kayak seperti kalau saya membayangkannya sebagai protection lah, menyimpan implementasi objek sehingga objeknya tidak mengetahui cara kerjanya. Jadi
cara untuk berhubungannya itu tadi melalui si apa namanya metode ya, metode get dan set untuk ke setiap kelasnya. Pewarisan, mekanisme yang memungkinkan satu objek mewarisi sebagian atau seluruh definisi dan objeknya sebagai bagian darinya. Jadi apa namanya? Mungkin kalau kalian apa udah dia pernah mencoba untuk membuat sebuah program pewarisan ini apa namanya sih? Jadi lebih kayak memudahkan kita lah gitu ya. Karena dia apa namanya definisi itu nggak perlu diulangin lagi gitu. Cukup dengan satu definisi itu bisa dipakai untuk yang lain-lainnya. Nah interface ini mirip dengan kelas, maksudnya secara teknis mirip dengan kelas tapi tanpa atribut gitu. Dan memiliki metode yang dikelasikan tanpa isi, dikelasikan metode pada sebuah interface dapat dikelasikan oleh kelas lain. Jadi interface adalah apa namanya kelas tapi tanpa atribut. Jadi kalau kalian pernah merunning sebuah Java itu kan, ya udah di run interface-nya aja tapi nggak diisinya gitu. Tapi kalau buat ditambahin isinya tambahin kelas lain lagi ya seperti itu. Reusability, pemanfaatan kembali objek yang sudah diinfeksikan untuk suatu permasalahan pada permasalahannya menggunakan objek tersebut. Nah, di sini contohnya adalah reusability adalah untuk kelas anggota penyewa apa namanya peminjaman buku, ini juga bisa digunakan untuk penyewaan VCD. Nah, jadi anggota ini ketika ada sebuah aplikasi apa namanya object oriented yang di mana itu adalah yang untuk perpustakaan. Nah, ketika perpustakaan apa namanya sudah dibuat, ternyata perpustakaan ini punya pustaka baru gitu ya. Maksudnya bentuknya digital itu pakai VCD gitu kan atau CD lah. Dan cara untuk menyewa VCD-nya gimana? Ya tinggal dibuat aja untuk kelas untuk penyewaan VCD atau bisa dibilang tambahan entitas untuk database-nya. Nah, lalu agak sedikit dimodifikasi tanpa jadi dia nggak perlu pengulangan-pengulangan pada pembuatan apa namanya aplikasi ya. Generalisasi dan spesialisasi. Nah, kalau ini ada hubungan antar kelas dan objek yang umum dengan kelas objek yang khusus. Jadi ada beberapa kelas, di sini ada kelas generalisasi, itu ada kendaraan darat, contohnya seperti itu, dan kelas khusus adalah dari khusus di kendaraan darat, yaitu mobil, motor, dan kereta. Komunikasi antar objek, gitu ya. Atau bisa relation lah, bisa dibilang seperti itu ya. Komunikasi antar dilakukan lewat pesan dikirim satu objek ke objek yang lain. Jadi cara kerjanya KOP adalah mengirimkan pesan satu ke satu yang lain. Gitu. Jadi otomatis kalau dalam bentuk codingannya ada apa ya message-nya lah di situ. Polimorfisme, nah, kemampuan suatu objek untuk digunakan di banyak tujuan yang berbeda dengan nama yang sama sehingga menghemat baris program. Nah juga sama. Package. Nah, package adalah sebuah kontainer atau kemasan yang dapat digunakan untuk mengelompokkan kelas sehingga memungkinkan beberapa kelas yang bernama sama disimpan dalam package yang berbeda. Jadi ya package itu ya buat meng-packaging ya kalau secara ininya gitu. Kalau di mana ya? Kalau di PB itu kan ada juga tuh buat di package, jadi yang satu buat jadi installernya gitu. Jadi ketika sudah dibuat kelasnya masing-masing udah ada semua, di save semua, dibuatlah di built-in jadi satu di package, maksudnya seperti itu. Jadi baru ada installernya. Nah perbedaannya apa di sini? Nah perbedaan object oriented dan struktur ya. Kalau misalnya oriented berdasarkan fungsi atau proses secara hierarki mulai konteks sampai ke hal detail. Lalu kalau struktur, aduh saya kembali gini ya, bentar ya, hal ini tulisannya.
Ada-ada aja. Kebalik, kebalik, kebalik. Ini pemasan. Ini kebaliknya saya stroke. Bentar, saya perbaiki dulu supaya nggak bingung. Saya ini nggak muncul ya gambarnya. Bawah kita pindah ke sebelah. Jadi kalau yang struktur apa, dia lebih ke hierarki fungsinya dan prosesnya, dia nggak bisa ya, objek lah. Ya. Kalau objek oriented misalnya ada objek yang ada dalam sistem per modul lah lebih kemudian seperti itu. Lalu kemudahan dalam memahami sistem kalau untuk struktur lebih mudah karena dari awal jadi konteks diagram baru ke FD 1 atau level 1, level 2 ya. Kalau berikutnya peningkatan produktivitas kan mempunyai reliability yang cukup tinggi dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Jadi kalau kita lihat adalah seperti ini. Untuk yang ini orientasi objek, nah, ini berarti fungsi, ini berarti si OO-nya, object oriented, dia per per modul ya, per kelas dosennya. Oh ini dosen mahasiswa dia ada. Kalau misalnya ini dari konteks, kalau diambil pengambilan kulit, pengajar dulu penilaian. Seperti itu. Oke, sampai sini dia mau ditanya. Ada yang bertanya tentang ininya, tugasnya. Atau mau ada yang mau tanya tentang oh iya satu lagi. Saya lupa. Sampai saya ngasih ini. Bukan. Ini saya lupa. Template journal. Itu di profil. Nah, satu lagi. Saya mau kasih ini template-nya. Ini template report ini. Mana sih? Report. Coba. Nah, empat. Sama. Jadi Zoom kita chat saya kasih lagi ini template kuat sih sama aja sebenarnya sih sama aja kayak seperti yang model kayak Ahmad ini ya pakai tapi mungkin ada sedikit perbedaan ya mungkin kalau bisa pakai template kan udah langsung tahu ya hurufnya berapa dan kirinya kayak gimana seperti itu. Jadi supaya nggak kadang untuk masalah ini aja kalau ininya berbeda dia
dia nggak mau gitu. Ini templatenya. Kurang lebih sama, saya coba tak pakai yang triple E, begitu semua sih. Journal format. Nah, seperti itu, ini abstraksi, mirip-mirip sama kok. Ini bedanya udah dinilai, lebih kecil lagi. Tadi lebih lengkap. Jadi itu nanti saya tes juga deh di e-learning buat bikin ini jurnalnya. Lalu bagaimana? Ada yang mau ditanya kah? Nah, ini nah satu lagi nih, saya mau kasih tahu di sini ada Zan Wadi dengan Togak atau di sini SMA Negeri XYZ. Ini kayak contoh aja sebenarnya sih. Ini bisnis edu. Jadi di sini kalau kalian lihat juga keywordnya berhubungan dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan apa yang ada di abstrak tersebut. Jadi nggak ada yang beda gitu, bukan ada yang beda, maksudnya nggak ada yang di luar. Ekman kan kayak dari punya Ahmad itu ada yang maksudnya ada Internet of Things, ada IoT, cuman IoT ini tidak disebutkan pada abstrak. Lalu di sini pendahuluan. Nah, kalau di sini kan masih bentuknya seperti ini ya, bukan bentuk ini ya, bukan bentuk jurnal gitu ya. Beda dari yang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya secara format jurnal memang seperti ini bentuknya. Kalau nggak salah itu 8 pas. Ini sampai 12, 8 pas 12, pas 12, pas 12, pas 10 gitu. Untuk ininya, untuk apa namanya, ukuran fontnya. Dan biasanya dia pakai menggunakan Times New Roman. Nah, di sini kenapa pakainya TOGAF gitu ya? Kenapa pakainya TOGAF? Nah, TOGAF ini adalah salah satu apa ya, metodologi gitu. Metodologi atau bisa dibilang acuan kenapa kita harus pakai itu, atau misalnya sesuatu hal yang sudah diakui secara secara kelembagaan ya. Metodologi itu apa? Kalau kemarin kita sudah belajar namanya siklus hidupnya itu kan SDLC, ada prototype, ada rapid development, terus apa lagi, ada waterfall. Nah, seperti itu kan. Nah, ini juga sama. Di sini juga perlu pakainya apa sih gitu ya. Atau kayak kemarin punya si Ahmad, ya karena dia permasalahannya kan bagaimana cara apa sih namanya, hot pakainya IoT ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini masuk ke ininya. Apa namanya, abstrak yang ada, lalu pendahuluannya, tinjauan pustakanya. Nah, tinjauan pustaka ini isinya apa? Jadi isinya adalah tentang yang apa namanya, apa yang akan di maksudnya metodologi yang kita pakai itu apa? Terus yang mau kita, nah di sini kan kalau di ini apa namanya,
pakainya tutup pakainya togak, maka dia nyebutin togak itu apa gitu ya. Dalam penelitian ini membuat rancangan dan bangun enterprise arsitektur untuk menciptakan suasana antara bisnis dan teknologi informasi bagi kebutuhan organisasi. Penampilan arsitektur enterprise tidak terlepas dari bagaimana sebuah organisasi merencanakan untuk merancang struktur enterprise tersebut. Nah, diperlukanlah untuk suatu metodologi yang lengkap serta mudah digunakan. Si togak togak pada ini merupakan metodologi yang lengkap banyak organisasi yang tidak dapat memahami secara jelas bagaimana tahapan dari metodologi tersebut. Diterjemahkan dalam aktivitas perancangan sektor enterprise. Nah, seperti itulah. Punya pustakanya, lalu pustaka digitalnya, manfaatnya itu buat apa, bagi pembacanya gimana, analisis lingkungan organisasinya, nah baru masuk ke kebutuhan sistem, nah, analisa sistem berjalan, sistem berjalannya seperti apa sebelumnya, baru ke implementasinya, perancangan sistemnya. Untuk membangun sebuah sistem perpustakaan baru yang menerapkan teknologi database dibutuhkan menu modul dan komponen-komponen dari kebutuhan pengguna user yang disebut dengan kebutuhan fungsional. Pengguna dari sistem perpustakaan, Stafet Hamzawadi Selung Denecang adalah pihak administrator dari sebagai pengolah sistem perpustakaan serta pencatatan data peminjam dan pihak peminjam sebagai pengguna yang mengakses untuk menguatkan informasi perpustakaan. Kebutuhan fungsional sistem perpustakaan STK itu adalah, nah, sistem kebutuhannya apa disebutin, perancangan sistemnya, pengembangan dan rancang model sistem informasi secara logik dapat dibuat dalam bentuk diagram konteks, itu adalah DAD atau DFD, data flow diagram. Tujuannya untuk meningkatkan mutu pelayanan, perekaman, pengolahan data, ekonomi perpustakaan, seperti selong secara terintegrasi sehingga pelayanan kepada pengolahan lebih efektif dan efisien. Nah, di situ DFD-nya dibuat, ini konteks diagramnya, mirip-mirip ya dengan apa yang kita buat ya. Jadi kalau di sini, kalau yang study case-nya di awal adalah ada namanya kita kan cuma eksternalnya cuma ada dua ya, cuma ada pustaka sama tugas, iya pustaka dan petugas. Di sini ada bagian ya sama aja seperti tugas sebagai administrator, lalu ada di sini adanya penyumbang, ada anggota, ada kepala perpustakaan, ada supplier. Nah dari situ baru dibuatlah di level satunya. Misalkan ada olah data buku, kalau di sini sebutnya pustaka, ya memang lebih gampang pakainya ininya katanya pustaka. Peminjaman, pengembalian, uang reka, pengembalian, itu. Lalu ada level 2-nya, di level 2 proses input data buku. Misalkan data buku, input data disimpan ke database yang ada di buku. Nah, data buku ini diambil untuk buat laporan, cetak laporan buku. Laporan buku baik dari administrator atau dilaporkan ke kepala perpustakaan. Nah, habis itu dibuat DB-nya sudah, dibuat entitas relational diagramnya. Nah, bisa baru kelihatan nih. Ada namanya peminjaman, ada anggota, ada rak. Di sini ada rak juga. Ya, kalau disampaikan rak-nya. Anggota, buku, penulis, terus ada kategori juga di sini ternyata. Jadi ada tabel kategori. Terus si antar tabelnya, nah juga sama. Jadi kalau kita lihat peminjaman, kalau lihat di sini ada namanya ID anggota. Ketika pada proses peminjaman, dia tidak membuat lagi namanya dengan pakai ID peminjaman, tapi menggunakan Foreign Key dari anggota dan Foreign Key dari buku. Di mana jika ada tanggal peminjaman, tanggal pengambilan plus admin. Makanya saya bilang kemarin kan biasanya ketika ada sebuah petugas, nah dimasukkannya adminnya satu di sini untuk mengetahui siapa sih yang lagi bertugas gitu ya.
Seperti itu peminjaman, terus ke buku. Nah, bukunya juga ke penulis. Ada namanya ID penulis, nama tahun lahir kota, ada kategori. Nah, jadi ada ID kategori, kategorinya apa. Sudah nomor hak juga di sini. Jadi satu ID ini dia, satu buku ini, di entitas buku ini ada berapa nih? Tambahan 3 origin key, ada ID kategori, ID penulis, sama nomor hak. Nah, hasil perancangannya gimana gitu ya, hasil menu sistem, nah kronologinya, terus library-nya, kompilasi bukunya nanti buat ini ya, pengembalian bukunya, internalnya, sampai selesai. Nah, kalau kita lihat di sini, daftar pustaka, nah di sini ada 3. Saya bilang kan paling nggak lima lah gitu ya, jangan tiga terlikir gitu. Memang biasanya minimal 3, cuman kalau kalau misalkan 3 tuh kayaknya kurang ini aja gitu, paling nggak 5. Kalau 5 agak kelihatan lebih enak seperti itu. Biasanya jurnal ya maksimal 6 sih, nggak maksimal, biasanya minimal 5, maksimal itu kalau nggak salah. Kalau dulu nggak nyampe 10 lah, seingat saya 8-9 bisa. Tapi kalau 10 ini kebanyakan. Ini tahun berapa nih? Tahun Desember. 2011. 2021. Oke, ada yang mau ditanya? Iqbal, Salahuddin, Putri, Fadri. Oh iya, saya boleh minta ini, kalau nanti kalau kalian, saya kan nggak wajibkan kalian untuk ini ya, untuk on cam ya. Ditakutkan ada beberapa apa namanya masalah teknis menambah. Biasanya kalau on cam itu internet bisa bisa lemot gitu kan. Tapi boleh paling nggak tolong pajang foto kalian yang paling terbaru, palingnya saya supaya ingat sama muka kalian gitu. Ada yang namanya Putri, ada di sini ada Ahmad, Ahmad Hidayat dari Ultraman, ada Salahuddin cuma S aja, Iqbal, ada Fadli, ya Fadli, namanya itu sendiri. Jadi nextnya kalau di kita ini online, tolong ini ya, pasang foto kalian masing-masing ya. Jadi paling nggak saya tahu muka kalian. Oke, dia mau ditanya. Oke, tentu nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, karena ini adalah jadwal kalender akademik. Nah, jadi ini adalah pertemuan kita yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi kita akan ketemu lagi di next month, di minggu kedua. Di minggu kedua ya, di pertemuan 7. Di pertemuan ini Selasa, tanggal 7, tanggal 9. Kalau begitu, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin semuanya. Selamat menaikkan Idul Fitri, kalau masih jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, so.